Terima kasih Anda masih di Sindo Pagi Pemirsa. Acara berebut gunungan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sempat diwarnai kericuhan. Ya, anak-anak terjepit ketika warga berebut mendapatkan buah-buahan dan sayuran. Ratusan warga Dusun Sumber Agung, Desa Pangarengan, Sampang, Jawa Timur saling berebut mendapatkan gunungan dalam sebuah acara syukuran. Acara sempat berubah jadi kericuhan saat sejumlah anak-anak terjepit saat berusaha mendapatkan buah-buahan dan sayuran. Beruntung tidak ada yang terluka dalam kejadian ini. Sebelum dibagikan, gunungan dan tumpeng makanan diarak warga bersama-sama dari balai desa ke perkampungan. Warga kenakan pakaian adat Madura serta lantunan hadroh dan pertunjukan silat khas Madura. Warga desa menggelar tradisi rokat desa ini setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan sumur tua yang mereka rawat. Sampai injak-injak, sampai di, pokoknya seru lah. Dapat apa aja nih? Ini dapat di kita. Tahunan dulu sebagai bentuk keselamatan desa lah, untuk syukur Allah Taala, karena sumur ini sejarahnya tidak tahu siapa yang membuat, mulai ada dan mulai dulu jadi air yang memenuhi kebutuhan masyarakat, membantulah masyarakat mulai saya sejak kecil. Warga akan menggelar acara gunungan ini lebih besar di tahun depan untuk melestarikan warisan budaya leluhur. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman laporkan.